saatnya kita masuk ke babak sidak, yaitu sidak akhir. Selamat sekali lagi untuk Talita dan Kiki masuk ke babak sidak. Ada tiga bantuan yang harus kalian pilih salah satu di antara tiga bantuan tersebut. Yang pertama adalah browsing, yang kedua adalah bisa tanya teman-teman di belakang. Dan yang ketiga, menelpon siapapun. Seseorang. Sudah mengerti? Mengerti. Siap bermain? Siap. Langsung saja pemirsa di pertanyaan 1 juta rupiah. Oke, untuk pertanyaan 1 juta rupiah silakan simak video berikut ini. Oke. Oh, kayak begini-begini lihat tuh. Ini ada keramik dari Naruna, ini diekspor ke Jepang. Ini diekspor ke Jepang. Wow. Ini produk kita nih. Produk lokal. Asli. Bagus banget. Oke, untuk pertanyaan pertama, arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri disebut A. emigrasi, B. migrasi, C. import, D. ekspor. Dari luar negeri ke dalam negeri. Dari luar negeri ke dalam negeri. Iya. Import. Luar negeri ke dalam negeri. Iya kan? Iya, import. Import. Oke. Okay. Baik, kalau begitu pemirsa, saatnya langsung kita buktikan saja apakah jawaban import benar atau salah untuk nominal hadiah 1 juta rupiah. Dan jawaban yang benar adalah C. Import. Yeay! Dan selanjutnya, apakah mau stop aja di 1 juta rupiah atau lanjut di 3 juta rupiah? Ya, oke. Okay. Kalau begitu di pertanyaan 3 juta rupiah. Oke. Untuk Talita dan Kiki, untuk menjawab dengan baik, simak video berikut ini. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa nama penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau kelompok yang turut peduli dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia? A. Kalpataru, B. Adipura, C. Adiwiyata, dan D. Satya Lencana. A. Kalpataru. A. Kalpataru. Oke. Sip. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lock jawabannya. Apakah A. Kalpataru untuk pertanyaan 3 juta rupiah? Dan jawaban yang benar adalah A. Kalpataru. Ayo, ayo, ayo. Talita dan Kiki mau stop aja di 3 juta rupiah lanjut. Atau lanjut di pertanyaan 7 juta rupiah. Bantuan. Jadi? Lanjut. Lanjut. Oke. Kalau itu di pertanyaan 7 juta rupiah. Wow. Kasih semangat teman-teman. Oke, guys. Untuk pertanyaan 7 juta rupiah silakan simak video berikut ini. Oke. Oke, untuk pertanyaannya. Alat musik tradisional tadi berasal dari Sulawesi Utara. Apa nama alat musik pada video tadi? A. Gamelan. B. Kolintang. B. Kolintang. C. Kecapi. D. Angklung. B. Kolintang. Kunci. Yakin banget kayaknya. Kunci. Yakin banget kayaknya. Kenapa sih Kiki kok kamu seyakin itu kalau Kolintang? Ya karena itu Kolintang ya, dari Sulawesi Utara Kolintang. Oke. Okay. Berarti jawabannya Kolintang. Yes. Oke, jawaban yang benar B. Kolintang. Selamat sekali lagi sudah mendapatkan 7 juta rupiah. Mau stop di 7 juta rupiah atau lanjut di pertanyaan 10 juta rupiah? Serah. Yakin? Lanjut. Katanya. Baik, kalau lanjut di pertanyaan 10 juta rupiah. Aduh, sakit dong. Simak video berikut ini. Pertanyaannya. CPU
adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. Oke. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi dan software di dalamnya. Betul. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari CPU? Langsung dijawab, tidak ada pilihan ganda. Apa kepanjangan dari CPU? CPU adalah komponen, tunggu ya, komputer, komputer program unit, bukan ya? Komputer program, iya ya. Atau central program unit ya? Central program unit, komputer program unit. Aduh, pakai bantuan aja nggak? Browsing boleh? Boleh. Jadi kalian keputusannya menggunakan browsing. Browsing aja. Yakin? Browsing. Baik, untuk menggunakan browsing atau bantuan dari kita, intinya adalah kalian harus benar-benar dipikirkan matang-matang kira-kira apa yang harus kalian searching. Karena ketika tab ini sudah di tangan kalian, kita cuma kasih waktu selama 20 detik untuk kalian searching. Tidak lebih. Jadi sudah dipikirkan apa yang harus kalian searching? Sudah. Sudah siap? Sudah. 20 detik dihitung dari sekarang. 15 detik lagi. Kasih semangat teman-teman. Oke. 10 detik. Central Processing Unit. 5 detik. 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Ya. Oke. Baik, berarti jawabannya? Central Processing Unit. Central Processing Unit. Ya. Unit. Yes. Langsung saja pemirsa, tak usah pakai lama-lama lagi. Kita buktikan. Jawaban yang benar adalah apa kepanjangan dari CPU? Dan jawabannya adalah Central Processing Unit. Central Processing Unit. Satu langkah lagi menuju hadiah utama 15 juta rupiah. Apakah mau stop di 10 juta aja, bisa langsung dibawa pulang 10 juta? Ya. Atau lanjut di pertanyaan 15 juta rupiah. Kalau kita sih maunya stop. Okay. Tapi kan ini tim, jadi boleh kan tanya timnya? Boleh dong. Boleh. Oke. Bagaimana tim? Jadi bisa dilihat ini ada cheerleaders kita. Jadi kalau misalkan kalian lanjut jawaban kalian benar 15 juta rupiah. Jikalau kalian lanjut tapi jawaban kalian salah 5 juta rupiah. Tapi kalau kalian stop, kalian bisa bawa pulang 10 juta rupiah. Gimana? Stop. Kita kasih kesempatan 10 detik untuk mengambil keputusan. 10 detik dihitung dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 8. Jadi keputusannya adalah stop. Oke, kalau begitu karena keputusan stop, kalian berhak membawa sebesar 10 juta rupiah. Kan plus babak-babak yang tadi. Kan masih banyak plus-plus yang tadi. Selamat, kalian mendapatkan 10 juta rupiah. Bersyukur aja ya. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih untuk Talita, Kiki. Thank you, Talita. Selamat datang. Sehat selalu, sukses selalu. Thank you. Buat teman-teman yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, terima kasih. Tenun di Indonesia 2022, thank you. Oke. Baiklah pemirsa, terima kasih karena telah menyaksikan. Siapa mau jadi juara, aku lah sang juara. Saya Angel Karamoy. Dan saya Billy Saputra, mohon maaf kalau salah-salah kata dan perbuatan pastinya. Sampai ketemu lagi di Siapa Mau Jadi Juara, aku lah sang juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.